sakit. Sakit. Welcome back to my channel, Hesti Official Channel. Hai guys, Hesti, jumpa lagi dengan Hesti Official Channel. Bagaimana kabar teman-teman onlineku semua di seluruh dunia maya? Semoga teman-teman onlineku semua selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Tapi jangan lupa Besti untuk selalu bersyukur. Hai Besti, di sore hari ini pulang kerja, aku sama teman-temanku satu kantor mau makan di resto baru ya, namanya Sambal Bini. Itu adanya di Bintaro Sektor 5. Di sini ini terkenal pedasnya makpol ya, jadi pedas, sangat pedas sekali ya. Jadi ikuti terus ya Besti, bagaimana keseruan aku lagi makan dinner time bersama teman-temanku di Sambal Bini ya. Kita coba ke sana ya sambil mereview ya bagaimana masakannya. Jadi ikuti terus ya, nontonnya jangan di skip-skip. Nonton terus sampai habis videonya. Check it out please. Sambalnya enak ya. Coba aku mau coba tes. Makan di situ sambil mereview. Ini aku udah sampai di depannya ya, Sabi itu singkatannya Sambal Bini ya. Jadi pedesnya itu bikin gemes, motonya gitu ya. Ini aku sudah ada di depannya, aku mau parkir mobil dulu. Nah, kita mau cari parkiran mobil dulu ya. Jadi aku mau coba makan di Sabi Sambal Bini. Katanya sih sambalnya pedesnya bikin gemes. Yuk kita coba, yuk Besti ikuti aku sih ya. Hah? Lele. Sambal bawang mbak, ya. Mau? Nggak pedes. Nggak ya. Pedes. Sambal biasa satu. Katanya mau apa? Aku lele aja. Lele, lele sambal satu. Sambal bawang aku. Sambal bawang sedikit. Ibu apa sama lele sama sambal bawang? Sambal bawang. Jadi lelenya dua, sambal bisa, ada ayam sabicu juga. Ini apa Mbak? Cak angkung bakar. Iya. Oh, ada tahu bakso. Ada tahu bakso. Oh. Ini satu, lele sabicu. Cak angkung tahu bakso. Lagi makan di Sabi, Sambal Bini di Bintaro Sektor 5 sama Bu Malin, Bu. Halo. Halo. Sama Bu Suki. Makan apa ini, Bu? Kita lagi makan sambal bini. Sambal bini. Pedes. Pedes. Pakai ayam, pakai lele. Lele. Maknyus. Kata Bu bawang, Pak. Sambal bawang, Mbak. Ya. Mau? Sambal itu enggak pedes. Enggak ya. Pedes. Sambal bisa satu. Katanya mau apa? Aku lele aja. Sambal satu, sambal bawang aku. Iya, sambal bawang sedikit. Ibu apa sama lele sama sambal bawang? Sambal bawang. Sambal bawang. Jadi lelenya dua, sambal bisa, ada ayam sabicu juga. Ini apa Mbak? Cak angkung bakar. Iya. Oh, ada tahu bakso. Ada tahu bakso. Oh. Ini satu, lele sabicu. Cak angkung tahu bakso. Ini Besti aku udah sampai di Sambal Bini. Besti, aku udah sampai di Sambal Bini yang ada di Bintaro Sektor 5. Bingung milih menu. Gini aja bingung.
apalagi bayar ya, Bu, bingung. Pilih menu aja bingung. Mumpung sepi, emang sepi apa biasanya rame sih? Hah? Hmm? Biasanya sepi apa rame? Terus kalau itu pas promo ini, yang 10 ribu. Udah lama itu. 10 ribu. Apa ya? Itu sambelnya 10 ribu tuh, ada tulisannya. Itu di monitor. Oh, iya. Datang. Jadi jangan yang juga. Nah, ada lagi. Oh, iya. Ada ikan, Bu. Udah pesan. Mas, awe-awe, Mas. Mbaknya loh. Biar cepat bayar. Bayar langsung. Bayar langsung atau gimana? Hah? Bayar langsung. Sambal bawang, Mbak. Mau? Sambal itu enggak pedes. Enggak pedes. Sambal biasa satu. Katanya mau apa? Aku lele aja. Lele, lele sambal cumi satu. Sambal bawang aku. Iya, sambal bawang sambal cumi. Ibu apa nama lele sama sambal itu? Sambal bawang. Jadi lelenya dua, sambal bisa ada ayam sambal cumi juga. Ini apa, Mbak? Cak angkung bakar. Iya. Oh, ada tahu bakso. Oh. Satu, cak angkung tahu bakso. Dipisah atau enggak? Dipisah. Hah? Kenapa kan cumi? Yang ini kayak yang lele, yang ayam, sambalnya mau dipisah atau dicampur? Dipisah aja semuanya. Ini ayamnya 3, lelenya 1 ya. Ayamnya yang paling yang dada? Aku bukan lele. Oh iya sih. Lupa. Pas aku. Ini mau kakunya bakal atau buat ini? Enak apa? Gak tahu. Enaknya minona hijaunya 2 ya, Kak? Iya. Nah, kangkungnya yang bakar atau yang biasa, Kak? Biasa aja. Biasanya satu ya, Kak? Mau pakai ini. Berarti nambah berapa? Satu-satu. Eh, tadi kan berapa? ada cumi. Oh iya. Tadi. Di atas ada 3 ayam jumbo sapi cuy. Ini bagian dada sambalnya dipisah, satu lele sabi cuy sambalnya dipisah, 2 cumi nona ijo, satu cak kangkung, satu nasi putih, minumnya 3 es teh manis, 2 es jeruk keras. Ya, ada tambahan lagi, Kak? Keropok. Keropoknya 2. Satunya 5.500 ya, Kak? Iya. Masanya sih. Itu enggak lagi nganu sambel. Kenapa, Pak? Enggak lagi nganu itu. Cak bocok. Kok ingat Mbak Esi ngomong pedes-pedes ini? Pedes ini? Hmm. Ya apa? Jadi terus ini pengen. Iya. Soal itu, Bu. Terus gimana? Itunya dibakar. Aku yang situ aja, sumpah. Kita nggak bisa keluar nanti. Oh ya wes, tolong Mas tasku, geser pindah. Sini aja enak, luas. Luas kan? Mas, satu nasi cukup nggak? Masih nasi aku. Mbak harus mau habis no. Yuk. Es teh. Keropok. Meja nomor 4. Keropok. Di pagi itu rame. Rame? Iya. Aku kan aku lihat di TikTok. Rame ini. Timur siap. Ini ambil aja. Pasti itu aja. Ini dimakan di Sabi. Bintaro sambal bini. Ada sabi cuy, sabi banget. Kita mau coba. Cak bocok. Kok inget Mbak Esi ngomong pedes-pedes ini? Pedes ini.
Siapa? Kita di terus ini pengin. Iya. Soal itu, Bu. Terus gimana? Sambelnya. Oh, lele, Bu. Oh ya, Mbak minta kecap manis. Ya. Nih, aku pakai lele. Sama kayak bukis. Mantap sambelnya, Nek. Nih, Bu Marin. Oh ya. Oh iya, aku ya, Mbak. Sama tisu. Nih ayam. Aku minumnya es teh aja. Kalau Ibu Sukis teh pucuk. Bu Marin. Kalau Bu Marin teh panas. Kita makan dulu ya. Selamat makan ya, Ibu-ibu. Selamat makan. Pakai kecap, Bu. Takut pedas ya. Takut. Oh, cuma cepat nasi dong. Cumi apa? Sambal none itu. Silakan, Mbak. Silakan, Mbak. Teh pucuk. Pedes ini. Siapa? Jadi terus ini pengin. Iya. Soal itu, Bu. Terus gimana? Apa? Oh, dia kasih terong sama tahu. Gimana, Bu? Enak? Dikasih kecap dan banyak pedes. Dikit aja loh. Mana kecap? Romo itu kan. Apa tahu? Sama terong. Nanti ya. Ini ayam. Enak. Pokoknya kalau sama aku pasti makan. Iya, kalau Mbak pelan-pelan, Mbak. Mbak. Iya, Mbak. Banyak berkahnya ya, Mbak. Heeh. Nah. Masih tanggal 25 jadi, Mbak. Heeh. Minyak enak, Bu. Hey, no. Go. Itu dia. No. Ada pasir tebusnya. Apa? Pasir tebus. Ada baksonya. Enak. Lelenya enak, gurih. Sambalnya pedas. Ini kan sambal bini, tapi sambalnya kan aneh semuanya Mbak Emang ya. Kita sudah selesai makan. Sambelnya pedas ya. Ini Mbak Bu Marin enggak habis nih sambelnya. Tuh. Kalau aku habis. Kalau aku habis. Tapi kalau tiga digabung Mbak Esti habis enggak? Hah? Maksudnya? Kalau tiga semua dimakan Mbak Esti enggak kuat aku. Ini satu aja udah aduh, sambelnya maknyos. Lelenya gurih ya. Gurih. Oh, pedas ya. Tapi gimana Mbak rasanya? Pedes. Pedes ayamnya gimana? Ayamnya enak. Enak. Gurih. Ya. Enak. Cuman sambelnya memang enggak kuat aku. Oh, jadi dikit ya? Iya. Oh. Cuman minyaknya tuh udah pedes. Tapi habis ya, Mbak? Habis. Ya. Habis. Enak. Enak. Nasinya gimana porsinya? Nasinya gurih lumayan. Lumayan. Kalau Bu Sukis gimana, Bu? Sambelnya maknyos. Sambelnya maknyos. Lelenya? Lelenya gurih, kering. Enak. Enak. Terima kasih. Makan di sapi, di sapi sambal bini sama merica. Dadah dulu, Pak. Dadah. Nih jomblo nih. Yang jomblo ada dua. Ya nanti aku makan. Oh, yang lain belum. Iya, makan juga yang lain. Mbak, harusnya tadi. Mbak, harusnya tadi. Kenapa? Mertuanya meninggal. Oh, iya. Di pulang. Iya, di pulang kampung. Iya. Yang di kampung maksudnya. Di Malang.
Oh, ini yang dia menyatakan kemarin mau balik. Kalimantan. Hah? Kan dia mau balik ke Kalimantan. Oh iya deh, ke rumah. Nah iya. Kalau masa nggak tahu kan? Masa kita juga. Iya. Lagi. Tadi mbak yang bonusnya diambil aja ya. Bonusnya. 25 iya. Iya. Aduh mbak ya. Sekarang aja diambil. Iya, bilang aja bisa mas. Ini apa ini? Ayam. Ayam, ayam. Aku apa mbak? Oh lele ya. Ini ayam. Mas tadi kan dapat itu bisa tembus iga ya 25.000. Tapi udah bayar tadi kalau mau bisa. Bisa Pak. Apa? Tembus pura iga 25. Ini tahu sana. Terus promo. Ini apa ini? Oseng kangkung. Lah ini aku. Mas, tadi kan udah bayar tuh. Dapat tembus iga. Tadi dapat tembus iga. Udah bayar. Masih bisa enggak? Oh, gitu ya. Oh, ya udah. Lagi makan sama Mas Haji, Mas Haji. Sini, Mas. Tuh. Nih. Tuh, sendoknya mana, Mas? Sendok. Hah? Oh iya, sendoknya? Besok Mbak Ijen gak ditraktir. Ini pedes banget sebaunya. Pedes ya? Mbak jangan. Ini dia punya pedes banget. Walah, Mbak pindah ta? Iya. Pakai lele, pakai sambal bawang. Ada tahu. Ada terong. Mas, ada kecap manis gak? Dulu ya. Dimakan di sabi sama teman-teman. Tuh teman kantor. Salam kenal.
habis semuanya, lelenya habis. Tuh, habis semuanya ya. Lelenya habis tinggal kepala, semuanya habis sambilnya mak nyos. Rasanya gimana? Enak. Enak. Menurut Mbak makanannya enak. Pas. Pas. Ini pas. Dibilang pedas. Pedas sih, tapi enggak pedas banget. Tapi kok kenapa enggak? Apa? Nasinya kurang? Cukup. Oh, cukup. Mantap. Mas, gimana mas? Pedasan? Kepedasan? Karena nasinya kurang? Enggak, bukan. Sambilnya pedas. Jadi? Jadi gimana? Enak sih. Enak? Kalau ini keringetan? Enak, tapi kepedasan. Tuh. Mas Haji keringetan. No comment katanya. Habis baiknya juga habis nih. Tuh. Tumben ya. Habis ya, tumben. Habis enggak? Wih, mantap. Ya, jadi enak semua ya. Jadi habis ya. Habis semua, mantap. Jadi bestie komentar dari teman-temanku semua ini yang sudah pernah aku ajak makan di Sabi sama Bini mengatakan bahwa sambalnya itu pedas, mantap, ikannya, lauknya itu gurih. Jadi bestie, sambal Bini ini sambalnya pedas ya. Di sini tuh nggak ada level 1 sampai 10 tapi pedas. Jadi kalau mau, kalau nggak suka pedas, berarti ngambilnya dikit aja terus kasih kecap manis ya. Di sini ini porsinya pas, nasinya itu porsinya pas karena sambalnya pedas. Jadi mungkin makan nasinya itu harus dua ya. Minumnya es jeruk aku, seger banget ya minumnya ini es jeruk. Kemudian lauknya itu gurih ya, lelenya gurih, ayamnya juga gurih empuk ya. Kemudian pokoknya enak deh, wajib dicoba ya bestie. Yang suka pedas, ayo mampir ke Sambal Bini yang ada di Bintaro sektor 3. Ini aku minum es jeruk ya supaya menghilangkan pedasnya. Aku minumnya es jeruk manis ya. Es jeruk manis ini wajib ya, karena habis makan pedas jadi harus minum es jeruk manis supaya mulutnya ini enggak kepedesan lagi. Nah, ini aku minuman favoritku tuh es jeruk manis ya, tapi gulanya dikit, less sugar. Jadi karena makanannya enak maka semuanya habis ya. Jadi teman-temanku ini semuanya habis makannya dan keringetan karena sambalnya pedas. Tuh, mereka pada keringetan semua tapi kenyang. Jadi bagi teman-teman online yang suka pedas, wajib mampir ke Sambal Bini. Wajib dicoba ya, pedasnya maknyos.
nasinya itu juga pas ya. Jadi porsi nasinya itu pas, lauknya itu gurih dan enak. Jadi karena pulang kerja jadi rame ya, tambah malam tambah rame. Ini aku habis ya, habis semua karena enak. Ya, kalau kita berdua doang, Sabtu bisa. Sabtu kan Mbak pulangnya jam 2. Apa? Apa sih? Ya gue mau ikut aja. Iya kan, nanti Mas. Oke. Nanti Mas. Besti, sampai di sini dulu ya videoku yang terbaru kali ini, dan aku ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman onlineku di seluruh dunia maya yang selalu setia menonton dan mensupport video channelku selama ini. Aku doakan semoga semua teman-teman onlineku di seluruh dunia maya selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu ya. Tapi jangan lupa Besti untuk selalu like, komen, dan subscribe, dan tolong ditekan tombol loncengnya sehingga teman-teman onlineku semua akan selalu mendapatkan notifikasi dari videoku yang terbaru. Dan jangan lupa di share ya. See you di the next video Besti, sampai ketemu lagi di videoku yang terbaru lainnya. Bye bye, sampai ketemu lagi, see you.